Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian melakukan operasi pasar bawang putih di dua lokasi, yakni Pasar Baros dan Petir, Rabu 19 Februari 2020. Bawang putih dijual untuk menekan harga pasar yang saat ini melambung tinggi. Kepala Bidang Perdagangan Kabupaten Serang Tohiri mengatakan, saat ini harga bawang putih di pasaran mencapai Rp55.000 sampai Rp60.000 per kilogram. Oleh karena itu, pemerintah berinisiatif mengadakan operasi pasar bawang putih. Operasi pasar tersebut dilakukan selama satu hari mulai dari pukul 10 pagi. Para pembeli yang datang hanya diperbolehkan membeli maksimal 5 kg. Harga per kilonya dijual Rp32.000. Dari Pusat Kementerian Pertanian mengatakan bahwa naiknya harga bawang putih karena pasokan yang kurang. Dindin Kabar TV melaporkan.